ampun, kecil-kecil aja tapi materainya aduh, ampun. Dan nih, 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 nih. Tuh. Nyampe enggak nih? Nyampe enggak? Ini pasti disogok kan? Sogok apaan sih? Sogok lu ya? Enggak ada. Sogok lu. Apaan sih disogok? Sogok apaan sih lu? Nahan kakak kuku sama sogok. Emang DPR kayak sogok-sogok. Sini dulu. Apa sih? Gua kalau bisa turun. Lu udah susah lu. Waduh. Kayak gue cap kucing. Berander itu mah. Oh, kirain jin botol. Aduh lo bilang gue jin. Wah, bagus ya. Bentar. Kok kayaknya gue tahu ya mau mobil ini? Jangan-jangan rumahnya di sini ya? Di mana ya? Mirip doang kali. Oh, mirip. Tapi kayaknya tahu deh sama yang punya mobil ini. Siapa nih yang punya mobil? Yang punya kosan lah. Yang punya kosan. Tapi kayaknya mobil teman gue loh. Enggak. Enggak, kamu gak kenal. Di dalam gak tuh orangnya ya? Iya nih kayaknya. Bingung deh, kayaknya mobil teman gue nih. Oh, bukan, kalau aku sebutin juga kamu gak kenal. Oh gitu. Panas nih, ayo masuk kosan ya. Kamu. Yakin mau masuk? Iya dong, mau tahu di dalamnya gimana, nyaman gak? Oke, yaudah deh. Iya nih kayaknya gue kenal nih, mobilnya teman gue kan, ya kan? Ah bukan. Siapa coba namanya? Ayo, yang di sini, yang punya mobil itu siapa coba namanya? Namanya, teman gue nih, iya gue tahu tuh ada orang nggak sih dia? Sayang di sini. Aku sih, Bella. Halo. Kamu tuh kesini mau nyari teman apa mau sama aku sih? Ya ampun, ini mobil teman gue tau banget. Ya ampun, namanya siapa? Gue masih salah nih. Ini mobil teman gue nih. Dia di dalam ya? Di dalam ya? Dia lagi di dalam. Masuk. Kok sepi sih kosannya? Orang-orangnya pada kemana? Dia pada tidur semua dah. Oh, kamar kamu di mana? Suara. Telur cocok nih. Dia namanya telur cecak. Sembarangan kalau ngomong ya. Sembarangan. Itu maksud gua. Mau ke mana? Mau ke atas. Enggak. Pasti bener. Lu berdua pasti mau ke atas. Iya, kalau ke bawah kan enggak ada, adanya ke atas. Ini siapa sih bolak amat ya? Siapa? Gua ini adalah pembantu profesional, you know? Buset, dibayarnya pakai dolar kayaknya ya. Pantesan gua bolak kayak gini. Pembantu profesional. Cuman bentuk badannya enggak profesional. Ajar kok ngomongnya. Nyonya, mau kemana lu? Kok nyonya? Panggilnya Nona dong. Kita kan masih gadis. Iya, Nona. Bang, kita kan sama laki-laki ya. Gimana? Cincel lah. Gua tahu lu mau nyogok, ya kan? Ingat ya, di sini itu dilarang bawa perempuan, apalagi enggak dikenal. Wah, enggak dikenal. Ayo kenalan dulu deh kalau enggak dikenal, kenalan. Aku Yeni. Lucu. Iya, udah tahu tadi pembantu profesional kan? Duduk. Udah kenal kan sekarang? Udah sekarang gini, gimana? Aman ya, aman. Aman aja ya.
aman. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Masa sih nggak boleh? Lebih boleh. Lumayan. Buat jajan. Oke. Okay. Yuk aman. Tunggu dulu. Mau ngadem, panas. Mau ngadem. Lo itu berdua harus 2 lembar. Enak aja. Ya ampun, kecil-kecil aja tapi materinya, aduh ampun. Nih. Tuh. Nyampe gak? Ampun. Udah. Keep challenge ya. Yeah. Udah, gue ngadem nih, panas. Oh, jangan macam-macam di atas ya. Enggak. Banyak macam lagi. Mana di sana ada CCTV? Jangan suuzon. Terserah lu pada ya. Yang penting gua dapat uang jajan. Mau macam-macam, mau ngapain terserah. Lumayan uang jajan. Nyaman banget ya kosan kamu, ya Mbak. Iya, nyaman diperlukan aku tadi. Apa lu tak? Berani-beraninya lo ya, pasti lo kan ngijinin orang asing masuk ke kosan. Apaan sih lo tak? Inget tak ya, fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Lo mau gue fitnessin? Enggak, ngaku lo. Lo kan yang ngijinin itu cewek gini-gini sama Freddy, hah? Ngaku lo? Gini-gini apaan sih? Kagak paham gue. Lagian juga lo ngapain naikin gue di sini? Gak bener lo ya, lo masih mau bohong-bohongin gue. Bukan masalah bohongin tak, pintu itu mami kos ini luas, pintunya banyak, bisa aja lewat dari belakang. Gue dari tadi kerja di sini. Kagak mungkin, pintu cuma dari sini, dari sono, dan di bawahnya cuma ada lu. Lu masih kagak mau ngaku? Lah, gue kagak. Terus siapa tuh kuntilanak? Kuntilanak siapa tuh cewek? Lah mana gue tahu, ngapain lu nyalain-nyalain gue? Temen-temen gue kecil lu salah-salahin gitu. Beneran lu gak mau ngakuin gue, gak mau ngaku lu. Ya enggak, gue gak salah kok. Enak aja lu tata. Gue curigaan, lu pasti disogok kan? Sogok apa aja lu ya? Gak ada! Sogok lu! Enak aja disogok apa aja lu? Mana sogok-sogok? Emang DPR pake sogok-sogok? Yaudah bikinin gue kopi. Bikin kopi? Lu aja bikin sendiri. Temen-temen gede nyuruh gue lu. Lu gak mau bikinin gue kopi? Ya bikin aja sendiri, kan lu kan punya tangan. Wah bener-bener lu ya, udah bohongin gue, kagak mau bikinin gue kopi, gue periksa lagi. Nah, ini apaan nih nonjol-nonjol? Apaan sih lu? Diam lu! Diam! Wah bener nih, barbuk. Bon? Ngaku lu. Sini balikin, itu uang yang balik kok, gue digaji uang bulanan. Sini balikin, gue digaji uang bulanan itu. Gua kagak percaya, lu jangan ngadalin gue. Ngadalin apaan sih lu? Ngaku lu. Ini duit dari dia kan? Hah? Iya. Ya udah balikin uangnya. Lu mau bikinin gua kopi apa enggak? Lo balikin ruang gua. Gua enggak mau bikinin kopi, kan lu punya tangan. Bikin aja sendiri. Oh, ya udah. Gue laporin lu ke mami. Tak, jangan dilaporin dulu, please. Nanti gue diusir sama mami, terus kalau gue diusir, gue tinggal di mana, tak? Jangan dilaporin ya. Iya, gue ngaku salah. Gue nyuruh dia masuk, tapi balikin beruang gue. Yaudah, bikinin gue kopi ya. Iya. Yeah. Yang enak. Beneran. Bener. Lagi dua ya. Enak aja lu. Hah? Udah minta bikin kopi bagi gua, bungkus semua ini ya. Udah sana lu pergi, gua bikin kopi nih. Lu udah salah ngusir-ngusir gua, yaudah bikin gua kopi yang enak. Iya. Songong lu. Gua tak lu. Tak, sini dulu. Apa sih? Gua kagak bisa turun. Lu udah. Nunggu dulu. Susah lu. Enak? Iya. Apa? Enggak. Bikin kopi. Iya. Nah, deh. Sampur sama lu. Mentang-mentang badan lu gede. Sikat lu, gue kibang lu. Kopi lagi.
manja-manjaan dong. Aku mau nanya nih, kacamata kamu tuh dari berlian ya? Iya dong, gak tau. Mehong ini, mehong. Ada terus ngapain minta uang jajan? Tahu aja ini. Waduh! Kayak gocap kucing. Brander itu mah. Oh, kirain jin botol. Aduh lo bilang gue jin. Abis gede tinggi kayak gini. Apa-apa. Baru bulan-bulan ini mau cewek kesini lo. Lagian, ini siapa lagi? Yang kemarin kemana tuh? Yang rambutnya di kepang. Hah? Apa nih? Hei, sayang. Ngapain? Ngapain? Enggak lah, apa. Marah-marah ngapain? Enggak marah-marah kok, ini biasa, brother. Cul! Lama banget sih! Siapa? Buruan! Yang juga buru-buru amat sih, kayak mau kemana sih lu? Udah minum. Enak. Enak kan? Iya. Iya, gue yang bikin pasti enak. Enak. Apa sih lu? Apa sih lu? Udah minum. Apa sih lu lihat-lihat? Siapa yang lihat lu? Mami itu. Mami. Apa ini? Jangan-jangan dilapurin sama mami. Kotak-kotak. Ngapain juga si mami pakai keluar? Ini baju cantik. Orang apa bukan? Peraturan di sini kan tahu kosan ini nggak boleh ada perempuan kalau bukan muhrim. Nah, benar itu peraturannya. Itu anting apa olah kok? Tapi kalau di kampung namanya Markona, tapi ini dipanggil Markona, ini kan di kota, jadi panggil ini. Berondong, berondong. Jangan ngomong-ngomong sama laki gue. Terus jangan ngomong lagi sama berondong gue yang atuknya ya. Rasim, obat awet muda, lihat dong. Cantik, tetap awet muda kan?